it. Teman-teman, sore ini saya berada di daerah Dr. Cipta, teman-teman. Tepatnya depan SMP 3. Depan SMP 3 Malang, teman-teman ya. Hari ini saya mau mencoba mic Boya BYM1, teman, yang ori ya, bukan yang KW ya, teman-teman ya. Yuk kita mulai aja yuk. Yuk mulai jalan. Boya BYM1 kemarin yang KW itu suaranya enggak keluar, teman-teman. Terus saya coba lagi. Suaranya itu pelan banget, kayak hampir enggak kedengeran kok. Mungkin karena kualitasnya yang KW ya, jadi enggak menjamin, suaranya itu enggak menjamin. Kalau rusak ya jangan berharap kalian dapat replace ganti baru. Masalahnya itu KW dan garansinya pun enggak jelas. Dari tokonya kebanyakan saya lihat di reviewnya, komenan yang pada beli itu, tokonya itu kayak apa ya, kayak enggak ada respon. Kalau ada kerusakan tuh tokonya itu enggak ada respon, teman-teman. Jadi saran saya, mendingan kalian itu beli yang original. Yang original kemarin suaranya saya tes lumayan lah. Ya bukan lumayan, ya bagus. Ya emang bagus hasilnya. Hasil suaranya ya mantep lah pokoknya. Dan kemungkinan kalau ada kerusakan, kalau kalian baru beli terus ada kerusakan, kan itu ada garansi resmi dari distributor, kemungkinan kalian bisa klaim. Ya saya belum nyoba sama belum pernah. Oh masih hijau, masih lanjut, teman-teman. Saya belum pernah klaim karena saya ini pembelian pertama dan alhamdulillah nggak ada kerusakan, nggak ada trouble ya, teman-teman ya, yang ori ya. Ini sekarang kita di daerah depan Savana, teman-teman. Dulu Savana ini Mitra 2. Mall, semacam mall gitu ya. Ya sama kayak Mitra 1 sekarang dulu. Karena pengunjungnya sepi, akhirnya bangkrut, tutup, dan itu sekarang ganti ya ke Savana. Oh iya, teman-teman, ini holder saya udah datang. Ini saya beli merek Ulanzi. Ini kemarin pas masih saya
masukkan di keranjang ya, kayaknya udah lama sih saya masukkan di keranjang itu bulan kemarin. Itu untuk harga holdernya. Yang untuk pangkon, ini pangkon ya namanya ya teman-teman ya. Ini pangkonnya ini kemarin di harga 125. Dan tempat holder HP-nya, jadi tinggal pasang di sini. Semacam kayak pengait GoPro teman-teman. Nah, ini bisa diganti GoPro juga teman-teman. Makanya saya beli yang merek ini. Ini kemarin di harga 125. Terus tempat dudukan HP-nya itu 75, jadi 200 itu harga bulan kemarin. Nah, pas saya check out kemarin, nggak tahu, aku juga nggak terlalu mengamati, soalnya kan aku nggak terlalu apa ya, pokoknya tak cekot beli gitu. Pas tak lihat harganya turun, ininya yang penyangganya ini, holdernya ini jadi 100, penyangganya holder ini jadi 100, dan tempat HP-nya itu jadi 75, jadi harganya turun 25.000, lumayan. Ini tak kasih nama apa ya, tempat dudukan aja ya, holder atau apa ya. Terus, pokoknya satu set ini 175 lah jadinya. Ya alhamdulillah turun sedikit, jadi nggak jadi 200. Enaknya di sini teman-teman, itu bisa saya enaknya holder ini bisa saya ganti GoPro. Makanya saya itu beli bukan yang holder biasa, yang semacam merek-merek apa ya, kan ada merek-merek apa ya, aku terakhir beli itu ya lupa aku ya, semacam cuma buat holder HP aja biasanya. Lah pas aku searching ternyata kok ada yang unik, ada yang bagus. Tak lihat-lihat, wah bisa buat GoPro juga ini. Hah, masuk ini yang akhirnya wes tak masukkan keranjang dulu, belum tak check out, tunggu sebulan baru tak check out. Ini rencana kapan-kapan ini mau tak coba handphoneku. GoPro ku mau tak coba di tak pasang di spion, kan tinggal nancepin lah teman-teman. Enak, ini tinggal putar gini. Sebentar ada mobil. Ini bisa diputar-putar teman-teman. Kasibel ini. Loh. Enaknya di situ, ini 180 derajat bisa muter. Ini tinggal kalian ke atas ini, GoPro-nya nggak pasang, udah wes selesai. Cek. Ini sekarang lagi di jalan Nusa Indah teman-teman. Ini kalau kita belok kiri terus belok kanan, ini nanti tembus jalan Dewan Daru arah ke Suhat. Jadi kedatangan kemarin itu hampir bareng kok teman-teman, holder sama mic boya, holder itu hampir sama. Datangnya hampir barengan, emang tak check up-nya bareng-bareng, tapi datangnya cuma selisih. Kalau ordernya ini datang malam,
Mic-nya datangnya besok pagi. Wih, rame teman-teman, banyak yang jualan. Durable Project pickup atasnya ada kayak penyangga besi. Enak itu dibuat kalau ada muatan lebih itu bisa taruh di atas si kap situ, soalnya ada penyangga ya. Oh iya teman-teman, kalau kalian mau beli order ini nanti tak cantum pantingnya ya, linknya buat beli holder. Tapi kemarin kalau nggak salah itu ada merek lain teman-teman, merek itu Wolf kalau nggak salah kan, kalau seingatku loh ya, nggak tahu maksudnya itu fungsinya sama apa nggak, bisa buat kamera sama buat HP atau cuma buat HP tok. Tapi ada yang holdernya mirip gini ya, sama sih, nggak mirip, emang sama, cuma beda merek. Nanti coba tak kirimkan link ini yang orange ya teman-teman. Aku juga lagi beli mounting teman-teman, dan apa ya yang kayak pasangannya mounting, jadi kayak yang kecil-kecil itu teman, bukan pengait dan yang buat kancingan itu. Jadi habis kancingan nanti kan ada yang panjang-panjang itu lah, itu aku beli itu. Tapi yang aluminium tak lihat ada yang aluminium loh teman-teman, kan rata-rata semuanya plastik lah. Aku tak lihat itu kok ada yang aluminium, tak check out tapi belum datang barangnya. Pokoknya satu set kemarin itu sekitar 66 kalau nggak salah, itu kalau nggak salah dapat tiga biji sama kan penguncinya satu, kalau nggak salah tiga atau dua ya, soalnya belum datang. Nanti coba sih tak lihat lagi, dua atau tiga aku lupa kayak. Kalau banyak aluminium kan lebih kuat ya teman-teman, daripada yang plastik-plastik itu loh. Aku kayak rawan, kayak takut ya, apalagi yang harga 15-an tuh. Kemarin kan aku juga punya, tak pasang, tak kancing, tak pencet, kancingannya patah-patah. Waduh lah kok peralatan patah gini ya, man. Yuk takutnya lek gubur ini moro-moro ceplok kan, yuk eman. Ini sekarang di daerah Candi Panggung teman-teman. Candi Panggung ini tuh dulu ada lalapan enak teman-teman. Tak cari lupa. Ada kok sebelah mana ya lalap. Dulu di sini di kiri jalan, tempatnya kecil gitu loh, naik nanjak itu. Mana ya? Oh, udah ganti teman-teman, itu tadi udah ganti kayak semacam sabana, semacam KFC gitu. Tapi di depan ini ada kok, di daerah Cenggerayam, namanya lalapan apa ya, lupa aku. Aku dulu
kan kerja, aku dulu kan kerja di Garang Candi Panggung sini kalau pagi. Nah, terus kalau sore balik kantor itu aku sering mampir. Kalau kan ya enak. Kalau enggak salah pusatnya dulu itu di daerah Cengkerayam sini sih, kita lihat deh. Ingat-ingat deh. Ada kok. Ada telepon teman-teman. Kita lanjut. Nah ini teman-teman holdernya. Holdernya ini gini teman-teman, fleksibel loh. Fleksibel teman-teman loh. Enaknya itu, enaknya holder ini tuh enaknya gini, fleksibel, bisa diputar-putar. Barusan dari telepon masuk teman-teman, dapat kerjaan. Alhamdulillah. Oh iya, ada teman-teman, lanjut cari lalapan ini sekitar sini teman-teman kalau nggak salah. Ke mana ya, lupa. Dulu kalau dulu itu kiri jalan. Kalau dulu kiri jalan teman-teman. Mana-mana. Nah, dulu sekitar sini, tapi kok udah nggak ada. Apa pindah ya? Oh, ini loh teman-teman, kanan jalan lalapan Cak Midi. Wah. Terus. Nah, itu tadi lalapan teman-teman. Enak itu lalapannya. Ya udah teman-teman, videonya saya akhir di sini ya. Saya mau putar balik, mau ke lalapan Cak Midi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.